Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ini uang itu sudah raya, ini raya. Sholat muni alayka ya tenang. Lo kadang ya janggal, sholatnya agak kue kok khusyuk aku, perkara ini aku waras. Mulane sholatnya ulama bisa, sampai sholat tembeng saya itu mbak apik nanti, ya apik kue wong aki. Tapi dibiji aki, orang kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan gue tradisi ini ulama, ini gue roh tenan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng, ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ya ringan ya, dan asik jawaban beliau. Kalau apal tak ya. Pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah sejajar pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat nobil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku ijek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati, aku jejer pengera. Ketika lu jajar pangeran, kowe iku tuk rauduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lha kaya aja gedhe nek ana ulama kok jarang istighfar. Asal ulamae waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwe mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar kuwi jalukno sepuro kabeh umat. Lan kulo suwon sampeyan nek istighfar yo ora usah tenanan, maksudnya yo biasa wae. Mergo maksudnya sebiasanya lho Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim rasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfar Kanjeng. Nah. Cara kula. Mbok ajare sampeyan ngomong rasa paling bener wangisan istighfar. Kaya-kaya aku ora tau diistighfarno. Kanjeng Nabi. Ya mbok nek sombong ngono aku ora ro, tapi nek aku madhep kula. Sampeyan berarti madhep. Pakde. Kulo niku buat ini ora urusan sombong, Kang, urusan rasa betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan pengkuanan mboten saged. Ora krono apa-apa. Mergo kulo niku hadir ya Allah, betapa jenengan Rahman ngutus nabi sing paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kulo nambah sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayat e idza ja'a nasrullahi wal fath. Terus saya terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dini al-badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lha iku ngendikane nabi malah ku nak wis mati parek pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno. Jadi kalau suwon, kue yo tenanan. Ya, maksud tu orang tenanan, yo tenanan. Tapi rasa ngotot koyo koyo, oh kue itu mandiri. Dua amal yang jenengi istighfar, yang dah jenuh Allah nampo. Istighfar kita ditompo. Kue mergo wis di istighfar, no kaji Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kue kudu yakin, ainul. Yakin. Terus kue pantas pantasnya nambahi, faham? Ya? Nambahi rasa agak nambahi kok. Agak. Wis kudu yakin. Karena kita masih di dalam malah nih wa maka nabawu liwa antibaru wa antafi.
Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang, berarti masih selalu wa anta napa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada, mau cara zahir hakikate tetap ada. Dan mandu kita, berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau napa istighfar. Ini Allah suwon sangat. Mulane kejo keman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan itu saking yakinnya mbek istighfare Kanjeng. Jugeman di tradisi suudon mbek ulama. Nak wis utane atimu elek tukang suudon yang kok mbun rokok. Aneh-aneh. Dadi ulama itu mulai dhisik cara ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa lho ora berlebihan. Istighfar ping 1000 mboten enten mboten nate ro. Kalau balik ini malah, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji. Niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirane sinten? Kanjeng. Ya mulane do pede kula na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi kuwede kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tau.